Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda, teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini, aku awali dengan melihat rintik hujan. Jadi ini tuh udah hujan deras banget. Terus lanjut aku mau sapu-sapu karena kayak rontok-rontokan dari atap genteng itu tuh banyak itu loh bun ke lantai. Jadi lumayan kayak kotor. Aku mau sapu-sapuin dulu supaya enak buat jalan sebelum beraktivitas deh. Bunda-bunda pada ngapain nih aktivitasnya pagi hari? Kalau aku sih santai-santai ya bun, aku nggak kalau misalkan nggak masak ya beli gitu aja ya, nggak ngoyong-ngoyong maksudnya. Terus ini aku mau kasih lihat, ini tuh aku dipinjemin sama yang punya kos yang bertanggung jawab atas kos ini. Jadi dipinjemin untuk naruh stroller sebenarnya, tapi apa ya, alhamdulillah ya, aku bisa naruh cucian-cucian yang udah bersih, tinggal diberes-beresin aja. Mohon maaf kalau misalkan kotor karena aku belum sempat beres-beres, tapi habis ini aku mau beres-beres. Oke, selanjutnya aku mau nyetrika karena ya bunda-bunda udah tahu itu tadi kayak gimana baju-baju aku yang udah menumpuk. Ini aku menyetrika bajunya anak aku karena ya seperti biasa ya, kalau anak aku tuh bajunya selalu disetrika. Karena kalau enggak tuh kayak ruam-ruam gitu loh bun. Aku enggak ngerti juga sih apa kayak apa ya, pikiranku aja atau gimana. Karena kalau enggak dicuci itu kayak gatel-gatel gitu. Kalau enggak disetrika deh maksudnya. Dan ini aku percepat aja biar bunda-bunda enggak bosan. Terus aku juga biasanya setrika baju suami. Baju kerja suami itu aja disetrika ya bun, karena kalau enggak aduh wassalam kusut banget. Kadang-kadang suami aku tuh nyetrika sendiri gitu loh bun, karena aku tuh enggak sempet dan cuman aku taruh di keranjang gitu aja. Aku tuh enggak selalu nyetrika ya bun, maksudnya aku selalu tumpuk-tumpuk dulu gitu, enggak nyetrika dikit-dikit, tapi nunggu banyak banget baru disetrika. Oke, semoga video aku ini membawa manfaat ya bun, semoga menghibur, amin. Dan aku mau cerita dikit, kalau anak aku tuh sebenarnya tidur di belakangku. Dan aku nggak tahu ya bun, anak aku tuh kalau siang itu tidurnya kayak kurang nyenyak gitu loh, apa mungkin berisik atau gimana ya, karena kontrakan aku kan pas di pinggir jalan, jadi lumayan bising. Dan benar-benar tidurnya tuh nggak bisa nyenyak, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh bun. Kalau siang tidur ya nenenin ya nenenin aja, malah kadang aku ikut ketiduran gitu loh, nggak bisa nyambi-nyambi cuci piring atau apa. Benar-benar ya gitulah ya, mungkin anak beda-beda. Kalau waktu kecil dulu tuh anak aku tuh ini loh bun, apa bubuknya nyenyak gitu. Kalau sekarang kok ini ya nggak ya, bubuk siang itu paling setengah jam itu udah paling lama. Terus habis itu main lagi, udah aku udah gak bisa ngapa-ngapain itu. Paling cuma nyapu-nyapu atau apa, kalau mau nyuci piring kayak gitu kan gak bisa ya aku ya. Kalau mau nyambi-nyambi dia pasti teriak-teriak karena dia mau ditemenin. Oke, dan alhamdulillah ini aku udah selesai nyetrikanya. Ini baju pak suami dan ini baju yang belum disetrika karena anak aku udah keburu bangun. Dan aku mau tata-tata di lemari anak aku. Dan ini udah aku masuk-masukin ke kardus, udah aku tata-tata, tinggal aku masuk-masukin aja. Dan aku mau nyambi tuh gimana, anak aku tuh lihat deh, dia naik-naik di meja kayak gini. Oke, aku mau masuk-masukin, dimasuk-masukin kardus gitu supaya ringkes ya bun. Kalau misalkan ada yang komen, itu terbuat dari apa, itu emang dari kardus, itu kardus-kardus bekas. Dan jangan salfok, yang di atas lemari itu adalah kasur pak suami, dipakai buat tidur di bawah. Karena yang di kasur itu biasanya untuk tidur aku dan juga anak aku aja. Nah ini aku udah selesai masuk-masukin, udah beres semua. Dan baju-baju perginya juga udah aku gantung, yang buat baju-baju hariannya ditaruh di kardus deh. Dan ini lanjut, ini tuh sore hari, aku tuh habis beli cemilan ke pasar. Pasarnya tuh, pasar Jongke itu masih buka ya bun, kalau misalkan sore-sore. Yang di depan-depan kios itu tuh masih banyak yang buka, makanya aku pengen beli cemilan gitu. Tadi habis beli Pampers anak aku, terus mampir deh beli cemilan kiloan. Dan itu anak aku makan keripik pisang maksudnya. Dan ini aku beli kacang koro, aku pengen banget kacang koro yang asin itu loh bun. Terus ini juga ada biskuit stick, aku tadi beli di Indomaret, anak aku suka.
Dan kegunaannya punya banyak toples segini ya Bun, tiap beli makanan-makan kiloan itu biasanya kan bermacam-macam. Nah itu muat deh semua di toples-toplesnya. Dan rencananya aku juga pengen beli toples lagi, insya Allah nanti, untuk yang di dapur gitu. Nah ini loh Bun, toples, apa, biskuit sticknya kayak gini tuh anak aku suka, walaupun rasanya cuman asin doang, tapi ya ya udah lah ya, daripada nggak mau makan, karena anak aku masih belum mau makan Bun, belum mau maksudnya belum mau makan nasi, jadi ya udah nggak apa-apa ngemil-ngemil gini aja. Dan okay, ini udah maghrib, udah selesai sholat maghrib, ini aku mau bikin makanan untuk makan malam. Aku cuma punya tempe sisaan tadi pagi, terus ini aku goreng lagi. Dan jangan salfok ya Bun sama wajan aku, karena aku males pakai yang gede, aku males nyucinya, jadi ini aja pakai yang kecil. Okay deh, udah mateng. Aku nih maaf nggak kerekord yang masak lauknya karena tadi tuh cepet-cepet gitu. Dan ini malam harinya aku pengajian deh untuk rutinan sama suami aku. Dan itu anak aku lari-lari, dia udah pakai sarung gitu loh Bun. Dan alhamdulillah anak aku tuh Ubay itu nggak pernah rewel gitu loh Bun kalau misalkan diajak kemana-mana. Jadi alhamdulillah pokoknya. Aku juga nggak ribet gitu loh Bun kalau misalkan dibawa ke sana sini rewel atau gimana. Okay, gitu aja ya Bun, video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.